Halo teman-teman semua, kembali lagi di Rally Channel. Kali ini kita mau main game Sakura ya. Ayo Mio, sekarang kita mau kemana ya? Aku sudah pesan sekali. Iya Kak Yuta, Mio juga udah pesan sekali. Gimana kalau kita beli jajan aja ke Yumat? Oh yaudah, kalau begitu ayo. Ayo Yuta. Ya, aku juga udah lapar banget ini. Aku pengen banget beli jajan di Yumat. Udah lama kan kita gak ke Yumat? Ayo, kita pakai mobil Kak Sakura, tapi kayaknya jangan ke Yuma deh. Aku pengen banget beli makanan yang ada di sana. Kamu mau nggak, Mio? Oh, iya, Mio tahu. Ya sudah, kita ke sana aja. Ya, Mio, kita ke sana aja. Soalnya kan kita udah lama banget nggak beli di sana. Kak Yuta, kenapa lewat sini kan? Harusnya belok lewat sekolah. Oh, iya, Mio. Maaf, Mio. Aku lupa jalan nih, Mio. Soalnya aku udah lama banget nggak lewat sini. Dasar Yuta pelupa. Namanya aku juga lupa, Atom. Iya Yuta, aku belikan makanan. Oh, enak aja, kamu beli pakai aduh-aduh, gara-gara kamu sih, Atom. Aku jadi kejauhan kan ini. Untung aja aku bisa mengerem. Dasar Yuta, padahal aku gak ngapa-ngapain. Ya sudah, nanti kalian semua aku belikan kok, aku traktir. Wah, tumben Kak Yuta jadi baik banget sekarang. Ya iya dong Mio, aku kan dari dulu memang udah baik Mio. Dimana ya, kita belok sini kan? Iya Kak Yuta, nah itu dia penjualnya. Tadi kenapa Kak Yuta gak lewat sini sih? Kak Yuta jadi ngejauh-jauhin. Yaudah Mio, gak apa-apa, aku mau beli dulu, kamu tunggu aja ya di situ. Iya Kak Yuta. Yuta, aku dibelikan kan? Iya, kalian semua aku belikan kok. Paman, aku mau beli ya, 4 orang. Oh iya, tunggu dulu ya, pada semua kan? Iya, paman, pada semua. Iya, tunggu dulu ya, sebentar doang. Oke, paman, ditunggu. Yuta, ini sudah jadi. Yuta, jangan naik-naik. Aduh, maafin aku, paman, gak sengaja. Dasar Yuta, ya sudah ini ya, Yuta, ambil aja sendiri. Oke, paman, maafin aku ya. Iya, gak apa-apa. Ayo, Atom, sekarang kita mau makan di mana ya? Aku kan sudah mendapatkan. Yuta, aku pengen ke Yumat. Iya, tapi di mana, Mio? Aku di sini, Kak Yuta. Mio, kamu dari mana aja sih? Ayo, sekarang semuanya naik. Kita akan ke Yumat. Aku kan juga pengen beli minuman. Masa kita beli makanan tapi gak beli minuman? Kan kayak ada yang kurang. Ya sudah, kita ke Yumat aja. Iya juga ya. Mio, kamu lihat gak di sekolahan kayak ada yang aneh gitu? Enggak, Mio gak lihat. Yaudah, gak apa-apa. Ayo, kita beli minuman nih. Aku udah gak sabar banget beli minuman yang lagi enak banget. Minuman yang lagi enak banget? Emangnya minuman apa Kak Yuta? Ada deh Mio, yaudah Mio, kita cari dulu Mio sebelum kehabisan. Nah itu dia Mio minumannya, aku pengen banget cobain, udah lama nih aku gak beli. Nah oke, aku sudah mendapatkan, kamu beli sendiri ya Mio. Yaudah Kak Yuta, Mio beli sendiri aja. Iya dong Mio, tadi kan kamu sudah aku belikan takoyaki. Mbak Mami, ini berapa Mbak Mami? Oh iya Yuta, itu 5.000 aja. Ya sudah Mbak Mami, ini uangnya, terima kasih ya, sama-sama. Mio, sekarang kita mau makan di mana ya? Gimana kalau kita di taman aja Kak Yuta? Yaudah, ayo, kalian semua naik, nanti kita makan di taman. Iya, Mio udah lapar banget nih, Mio pengen banget cobain minumannya sama takoyakinya. Tapi yang pertama, Mio mau cobain minumannya dulu, kata Kak Yuta kan enak banget. Iya Mio, karena kamu belum pernah cobain, kamu cobain sekali aja, pasti kamu ketagihan. Yaudah, ayo turun, kita makan di sebelah sana, mumpung masih sepi nih taman. Iya Kak Yuta. Ayo, kemari, duduk. Nah oke, ayo sekarang makanannya diminum ya, minumannya maksudnya. Wah, minumannya enak sekali. Wah, iya Kak Yuta, ternyata benar, minumannya enak banget. Ya kan Mio, pasti kamu habis ini beli lagi kan Mio? Iya, soalnya ini enak banget, pasti Mio beli lagi. Dari tadi aku belum menemukan mangsa. Ya sudah, aku harus mencari. Jika aku sudah menemukan, nanti aku langsung kembali ke luar angkasa. Hei, kalian semua tunggu di sini ya, aku harus mencari orang. Oh iya, baik bos. Ya sudah, kalau begitu kalian semua tunggu aja di situ. Aku harus mencari. Kira-kira di sini ada di mana ya? Oh iya, aku tahu. Pasti kalau di taman kan banyak anak-anak. Aku akan mencari anak-anak dulu deh. Pasti kan gampang nangkepnya. Nah, itu dia anak kecil. Tapi gimana ya caranya? Ya udah. Aku ada ide nih. Aku harus menyihir mempunyai 4 sepeda. Nanti kan anak-anak itu akan mau. Ya sudah.
sudah, aku akan menaruh sepeda di sebelah mana ya? Nah, kayaknya di situ deh. Aku akan membuat sepeda di situ. Ya sudah, sebelum ada orang yang melihat. Nah, di sini aku harus menyulap menjadi 5 sepeda. Nah, di sini kayaknya oke. Bim bim pong jadi 5 sepeda. Nah, oke, sudah jadi 5 sepeda. Ya sudah. Aku tinggal memanggil anak-anak itu aja. Hai, kalian semua sedang ngapain di sini? Wah, kamu siapa? Kamu astronot ya? Iya, aku astronot. Kalian semua mau sepeda atau enggak? Kalau mau, ayo ikut aku. Wah, sepeda. Ya sudah, paman. Aku mau deh. Oh, ya sudah. Kalau kalian semua mau ikut, ayo ikut aku. Tungguin Mio. Oh, ya udah, buruan, makannya. Nah, oke, ini mobilnya tinggal aja ngebabakan. Ya, ini mobil gak Sakura bisa otomatis ke rumah. Oh, ya sudah, baiklah. Kalian tinggal memilih, kalian mau sepeda yang mana. Wah, banyak banget. Mio mau yang ungu. Ya sudah, terserah kalian mau yang mana. Ayo, kalian cepetan ya naik sepedanya. Iya, paman. Tapi emangnya kita mau kemana, paman? Kita keliling-keliling aja kota Sakura. Kalian kan belum pernah naik sepeda sambil keliling-keliling kota Sakura kan? Iya, aku belum pernah. Ini baru pertama kali aku pegang sepeda. Nah, oke, aku sudah sampai. Tapi di mana anak-anak itu? Kenapa mereka belum sampai ya? Lama sekali. Di mana ya mereka? Wah, itu dia. Itu ada salah satu anak dari yang salah satunya. Wah, kenapa kamu nggak bawa sepeda? Sepedaku hilang. Ya sudah. Nah, itu dia dua anak yang tadi. Ayo, buruan. Kita masuk ke sekolah ini. Wah, emangnya di sekolah ada apa, paman? Nah, jadi di sekolah ini ada superhero. Bagus sekali kan? Wah, aku suka. Aku pengen main-main ini. Oh, ya sudah. Kalau kalian suka, apakah kalian mau naik ke atas itu? Wah, beneran, paman. Aku mau banget dong. Kayaknya kalau di atas itu kan enak. Tapi gimana cara ke atasnya? Tenang aja. Aku kan punya kekuatan super. Aku bisa terbang. Kamu mau kan? Iya, aku mau banget. Angkat aku ke sana dong, paman. Ya sudah. Kalau begitu, ayo. Aku akan membawamu ke atas ya. Iya, paman. Kamu pegangan yang kenceng ya, agar tidak jatuh. Iya, paman. Tenang aja, aku udah pegangan yang kenceng kok. Paman, kenapa jatuh? Maaf, baterai aku kayaknya mau habis deh. Jadinya aku jatuh-jatuh terus. Begitu ya. Ya sudah, paman, buruan. Aku udah gak sabar banget pengen ke atas. Iya, sabar dulu. Wah, ternyata di atas bagus sekali. Wah, ini kok mirip sama UFO ya. Iya, ini memang mirip, makanya ini bisa begini, bisa terbang. A few moments later. Ya, akhirnya kalian semua sudah di atas dan kalian semua akan aku bawa ke luar angkasa. Haha. Maksudnya gimana, paman? Kok aku enggak paham? Kalian semua aku culik dan habis ini kalian akan aku bawa ke luar angkasa. Gimana ini Yuta? Gimana? Aku juga nggak tahu. Aku harus jaga-jaga di sini agar tidak ada orang yang melihat. Atom, gimana nih Atom? Tenang aja Yuta, kan masih ada Mio. Iya, semoga Mio lihat ini deh. Soalnya kan Mio yang belum ditangkap. Tau gini, mendingan aku nggak usah ikutin. Wah, Kak Yuta, Atom sama Atom dibawa ke atas. Mio harus cari Kak Sakura dan Kak Sakura harus bilang ke Kate Butler. Nanti kan sama Kate Butler bisa dibantu. Kak Sakura. Wah, iya Mio, ada apa? Kak Sakura, Kak Yuta, Atom sama Atom diculik sama makhluk luar angkasa. Diculik? Kok bisa Mio? Ceritanya panjang. Ayo, kita laporin ke Kate Butler. Iya Mio, kita harus telepon Kate Butler. Soalnya kalau polisi nanti lama Mio. Ayo, kita cari Kate Butler. Ayo, Kak Sakura, kasian banget Kak Yuta, Kak Atom sama Kak Atom. Iya Mio, tenang aja. Kita harus telepon Kate Butler. Ya sudah Mio, aku akan telepon. Kate Butler, nanti kamu tolong ya ke sekolah. Soalnya Yuta, Atom sama Atom diculik. Aku butuh banget bantuan kamu. Iya Kak Sakura, nanti aku akan datang kok. Iya Kate Butler, cepetan ya, kasihan banget tuh Yuta. Iya, tunggu dulu. Ayo Mio, sekarang kita ke Yumat. Soalnya kata Kate Butler, kita nungguin di Yumat aja. Jangan langsung ke sekolahan, soalnya itu bahaya. Iya Kak Sakura, Mio tahu kok. Emang ceritanya gimana Mio? Kok Yuta bisa diculik? Ceritanya itu kan aku lagi makan di taman. Kemudian ada orang yang ngasih sepeda. Kemudian kita ikut deh. Kemudian Kak Yuta diculik.
Makanya Mio, kamu jangan mudah percaya begituan. Ya sudah, di mana Cat Butler? Lama banget sih. Itu dia Sakura. Hei Sakura, ayu, kita langsung ke sekolahan aja Sakura. Ayu, buruan Cat Butler. Kasian banget si Yuta diculik sama makhluk luar angkasa yang ngaku-ngaku jadi astronot. Iya, si Yuta kasian banget. Semoga si Yuta masih bisa diselamatkan. Soalnya itu makhluk luar angkasa kayaknya susah deh. Wah, besar sekali makhluk-makhluknya. Kita harus diam-diam ini masuk lewat samping. Oh iya Cat Butler, kita lewat sini kan? Iya Sakura, kita harus ke belakang. Jangan sampai makhluk itu lihat, nanti kita dalam bahaya. Ini di sini aja kan Cat Butler? Iya, kalian semua tunggu di sini aja ya. Nanti aku akan menyelamatkan Yuta, Atom dan Atom. Iya Cat Butler, tolong sekali ya, kasian banget si Yuta. Iya, tenang aja, aku akan menyelamatkan kok. Kasian banget si Yuta. Tapi kenapa si Yuta mudah percaya ya? Padahal kan jelas-jelas itu adalah penculik. Nah itu dia si Yuta, Atom sama Atom. Wah ternyata mereka ada di atas situ. Hei Yuta, Atom, ayu, kalian semua ikut aku ya. Wah akhirnya ada Cat Butler. Cat Butler tolong bantu aku ya. Ayu, Cat Butler, kita pergi dari sini. Aku diculik nih. Iya, aku akan menyelamatkanmu Yuta. Atom, kamu tunggu di sini dulu ya. Habis ini aku akan menyelamatkanmu. Wah, Cat Butler, terima kasih banget ya. Untung aja ada Cat Butler. Kalau enggak, mungkin aku sudah dibawa ke luar angkasa. Iya, Yuta, makanya kamu jangan mudah percaya. Nah, untuk sementara kamu di sini dulu ya, agar aman. Iya, Cat Butler, terima kasih ya. Sama-sama, aku akan menyelamatkan si Atom dulu ya. Kasian dia di sana. A few moments later. Atom, kamu tunggu di sini ya. Aku akan menyerang makhluk-makhluk itu. Iya, Cat Butler, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Kamu tunggu aja ya di sini. Akhirnya semuanya sudah berhasil. Nah, oke. Aku harus menyerang si bosnya dulu. Di mana ya bosnya kira-kira? Kayaknya bosnya yang ada di atas itu yang kecil. Oke, aku harus menyerang yang di sana dulu. Soalnya kalau ini besar-besar. Mau ngapain kamu di sini? Ayo serang aku. Wah, ternyata yang ini susah sekali untuk diserang. Ya sudah, aku harus menyerang yang bosnya dulu. Yang ini susah banget. Kamu gak akan bisa menyerang aku karena aku adalah orang yang terkuat di muka bumi ini. Belum tahu ya kamu siapa. Ya sudah, aku akan menyerang bosnya dulu. Nah, itu dia bosnya kayaknya kecil, gampang diserang ini. Wah, kamu siapa? Ngapain kamu ada di sini? Lihat-lihat ini. Aduh, susah sekali serangnya sih. Oh, mana mungkin kamu bisa menyerangku. Lihat ini. Kok susah banget sih diserang. Ya iya dong, kan aku udah menggunakan kostum ini jadi anti panas. Tapi kenapa yang ini kok bisa panas banget sih? Makanya kamu jangan sombong dulu. Lihat ini, habis ini pasti kamu akan kebakar badan kamu. Kasian banget kamu, makanya jangan sombong dulu. Ya sudah, aku minta maaf. Ini udah bener-bener panas. Aduh. Akhirnya yang itu sudah meninggoy. Aku harus menyerang yang lain. Tapi kayaknya kalau sendiri aku gak akan bisa. Aku membutuhkan bantuan si Sakura. Ya sudah, aku harus ke Kak Sakura aja deh. Soalnya kan si Sakura punya kostum yang bisa jadi raksasa. Nah, jadi si Sakura akan bisa menyerang. Sakura. Iya, Cat Butler, ada apa? Sakura, kamu kan punya kostum raksasa. Tolong dipakai ya untuk menyerang orang-orang itu. Soalnya kalau aku sendiri gak bisa. Aku tunggu di depan ya Sakura, buruan. Oh iya, aku lupa, aku kan punya kostum ini. Serang. Wah, asik sekali. Wah, udah, sakit banget badan aku. Udah, badan aku sakit banget. Tolong, udah, badan aku sakit banget. Ngapain udah, ini kan lagi seru-serunya. Ayu, katanya berani. Ayu, serang aku dong kalau berani. Diam aja. Udah, badan aku sakit banget. Gak akan, ini lagi seru-serunya kok. Kasian sekali kalian semua. Hei Atom, kayaknya itu udah mulai serang-serangan deh. Ayu, aku pengen lihat nih Kak Sakura. Pasti ini seru banget. Ya udah guys, sampai sini dulu ya videonya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe guys. Bye-bye. Wah, lihat itu Kak Sakura jatuh. Semoga Kak Sakura yang menang deh. Wah, seru sekali. Wah, ayu ke Sakura, serang. Wah, Mio di mana? Kenapa Mio hilang? Ya udah deh, enggak apa-apa. Wah, ayu Cat Butler, serang. Kasian banget sih.